channel aku, dan di video kali ini aku akan mereview lagi produk terbarunya dari Scarlett Whitening. Nah, buat teman-teman yang udah lama ngikutin channel aku, pasti udah pada tahu dong kalau aku tuh lumayan sering banget ya nge-review produk-produk dari Scarlett Whitening, dari body care-nya maupun face care-nya. Nah, karena baru-baru ini Scarlett tuh mengeluarkan lagi serum terbarunya, yaitu Niacinamide Serum dan juga Retinol Serum. Nah, makanya nih aku mau mereview kedua serum ini. Nanti aku akan bahas satu per satu. Dan di sini aku mau ngebahas dulu yang Niacinamide Serum. Nah, untuk yang Niacinamide Serum ini packagingnya itu warnanya ungu. Untuk isinya, per botol ini 15 ml dan juga sudah dilengkapi dengan pipet sama seperti pada serum-serum lainnya. Jadi teman-teman, kulit itu kan merupakan lapisan terluar dari tubuh yang sering terpapar radikal bebas, contohnya sinar matahari, sinar UV maupun polusi. Nah, kalau hal ini kita biarkan terus-menerus, pasti akan menimbulkan berbagai macam masalah pada kulit. Nah, seperti munculnya noda hitam, munculnya tanda-tanda penuaan, dan juga kulit kita menjadi mudah kusam. Untuk itu dibutuhkan skincare dengan kandungan yang tepat. Dengan powerful ingredient dari 5% niacinamide, beta-glucan, dan 7 phyto extract, serum ini efektif untuk membantu mencerahkan kulit, mencegah penuaan dini, dan berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas. Juga dilengkapi dengan triple ceramide complex yang efektif untuk memperbaiki skin barrier. Nah, ini sekarang aku langsung mau pakai serumnya Niacinamide-nya. Langkah pertama, cukup kita teteskan 2-3 tetes serum pada telapak tangan. Untuk tekstur dari serumnya ini tuh berwarna putih dan dia tuh agak kental tapi nggak terlalu kental banget. Nah, ini langsung aja kita aplikasikan ke kulit wajah. Lalu diratakan, kemudian diamkan 1-2 menit hingga meresap. Dan yang aku rasain, jadi serum ini tuh bener-bener cepet banget meresapnya. Terus setelah aku pakai, ini kelihatan ya kulit aku tampak lebih cerah. Jadi teman-teman, serum Niacinamide ini bisa dipakai pada usia 13 tahun ke atas dan juga aman untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk penggunaannya, serum ini tuh bisa dipakai setiap hari pada pagi dan juga malam hari. Tapi saran aku, kalau misalnya teman-teman belum terbiasa pakai serum Niacinamide ini, teman-teman bisa pakainya itu seminggu 3 kali dulu. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa, teman-teman bisa pakainya itu setiap hari pada pagi dan juga malam hari. Dan ini tuh bener-bener cocok banget ya untuk kulit kita tuh yang kusam, terus juga ada noda hitam bekas jerawat, dan juga untuk mencegah tanda-tanda penuaan dini. Jadi teman-teman jangan ragu untuk pakai serum ini, karena serum ini tuh bisa untuk memperbaiki skin barrier, mencerahkan kulit, dan juga melindungi kulit dari paparan radikal bebas. Nah, untuk yang selanjutnya, ini aku mau review Skin Smoothing Retinol Serum. Dan untuk serum ini, packagingnya berwarna biru. Dan untuk isinya, per botol itu 15 ml dan juga sudah dilengkapi dengan pipet sama seperti pada serum lainnya. Nah, di sini aku mau jelasin apa sih retinol. Jadi retinol itu merupakan turunan dari vitamin A yang merupakan antioksidan. Jadi tubuh kita itu kan tidak bisa produksi sendiri dan harus didapatkan dari makanan, suplemen maupun penggunaan skincare. Jadi seiring bertambahnya usia, kita itu kan mengalami penuaan pada kulit yang diakibatkan dari terkena paparan sinar matahari, kemudian polusi maupun gaya hidup dan pola makan kita yang kurang baik. Dan hal ini kan menyebabkan kulit kita itu kan tampak kendur, berkerut, kering, dan juga munculnya noda hitam. Dan untuk mencegah tanda-tanda penuaan ini, kita itu membutuhkan penggunaan skincare dengan kandungan yang tepat seperti retinol.
Skin Smoothing Retinol Serum ini merupakan kombinasi dari retinol, pomegranate extract, hexapeptide egg, allantoin, dan vitamin C yang efektif menyamarkan kerutan serta garis halus pada kulit wajah sehingga mampu mencegah penuaan dini, merawat kulit berjerawat, mengurangi hyperpigmentasi, dan memperbaiki tekstur kulit. Skin Smoothing Retinol Serum diproses dengan teknologi micro encapsulation sulit sehingga lebih stabil, tidak mengiritasi kulit, dan lebih efektif dari retinol biasa. Dan ini langsung aja aku mau pakai serum retinolnya. Untuk langkah pertama, kita teteskan 2-3 tetes serum pada telapak tangan. Dan untuk teksturnya, ini tuh serumnya berwarna putih susu dan ini juga tidak terlalu kental ya. Nah, ini langsung aja kita aplikasikan ke kulit wajah. Kemudian kita tepuk-tepuk perlahan ke wajah sampai benar-benar merata pada seluruh wajah. Kemudian tunggu 1-3 menit hingga meresap ke dalam kulit. Untuk serum retinol ini menurut aku nggak lengket dan juga cepat meresap ke dalam kulit. Terus setelah pemakaian kulit aku benar-benar tampak lebih cerah, terus lebih glowing dan juga lebih halus dan lebih kenyal. Nah, untuk serum retinol ini bisa dipakai pada usia 20 tahun ke atas dan ini tidak disarankan untuk ibu hamil dan juga menyusui. Dan untuk pemakaiannya sendiri, di sini kalau misalnya teman-teman masih pemula, ini tuh disarankan seminggu itu pakainya 2-3 kali. Nah, nanti ketika teman-teman sudah terbiasa pakai serum ini, bisa dipakai setiap hari pada malam hari. Jadi serum retinol ini cocok banget untuk kulit kusam, ada tanda-tanda penuaan, dan juga untuk kulit yang kasar. Nah, itu tadi penjelasan aku mengenai serum niacinamide dan juga retinol serum. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, bisa nggak sih kedua serum ini dipakai secara bersamaan? Nah, di sini aku jawab ya. Jadi sebaiknya dikasih jeda waktu dulu. Nah, misalnya teman-teman tuh yang pertama pakai serum niacinamide dulu. Nah, setelah pakai serum ini dikasih jeda waktu dulu sekitar 5-10 menitan. Nah, baru pakai yang retinol. Dan untuk teman-teman yang memang belum terbiasa pakai serum retinol ini, disarankan untuk pemakaiannya itu dalam seminggu itu 3 kali pemakaian pada malam hari. Nah, jadi teman-teman, aku tuh udah pakai kedua serum ini kan baru sekitar 2 mingguan ya. Nah, ini aku ngerasain banget sih perbedaan di kulit wajah aku ya. Jadi, selain kulit wajah aku tuh tampak lebih cerah, lebih glowing, dan juga emang bener-bener bikin kulit aku tuh lebih kenyal. Terus juga kemarin tuh kan aku ada kayak noda hitam gitu. Nah, ini tuh udah mulai samar-samar gitu untuk noda hitamnya. Nah, jadi buat teman-teman gak usah ragu untuk pakai serum niacinamide dan juga retinol serum ini karena ini tuh udah benar-benar aman dan juga sudah terregister dari BPOM dan juga no test on animal. Dan untuk harganya ini tuh per botol hanya Rp75.000 aja. Dan kalau teman-teman mau beli ini tuh bisa secara online, bisa di Shopee Official Scarlett maupun Instagram Official Scarlett. Dan untuk link tokonya itu sudah aku sertakan di kolom deskripsi box aku. Oke, teman-teman, sekian dulu ya review aku kali ini dan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. See you the next video. Bye bye.